ini kan temanya tuh saatnya baikkan gitu kan. Jadi yeah, prosesnya itu ada salah satunya kayak deal with limitation. Jadi setelah kita terhubung lagi gitu kan, nah kita tuh bakalan tahu tuh batasan apa aja yang kita hadapi. Nah ini kita langsung masuk ke sketch aja apa ya? Halo Mas Vidi. Yes, Mas Yudis. Kemarin narasi tuh ngontak buat ajak kolaborasi bikin kartu lebaran gitu kan. Semoga bom ya Mas ya. Ini kan temanya tuh saatnya baikkan gitu kan. Jadi yeah, prosesnya itu ada salah satunya kayak deal with limitation. Jadi setelah kita terhubung lagi gitu kan, nah kita tuh bakalan tahu tuh batasan apa aja yang kita hadapi, terus bagaimana cara kita menghadapi batasan tersebut. Ramadan ini kan menjadi bulan yang orang-orang lebih connected lagi, nggak cuman sama core spiritualismnya, sama Tuhan, tapi juga sama orang-orang tersayang, orang-orang terkasih yang terkadang emang kayak mungkin 11 bulan, 1 tahun ini agak lumayan sibuk. Nah ini, kita langsung masuk ke sketch aja apa ya? Wah! Wow. Wah, ini aku tahu nih, pasti ngambil dari salah satu video aku yang ya, kemarin aku rekam. Gue suka banget nih, lo tau gak sih gaya ilustrasi lo ya, mengingatkan gue sama childhood memory gue. Sumpah. I think the color, the design segala macamnya buat gue ini Tintin. Gue sama bapak gue, soalnya me and my dad tuh suka banget sama Tintin. Jadi ini langsung very familiar gitu, man. Walaupun kita tuh ada batasan sekarang ini kan kayak konser virtual, konser secara langsung itu juga udah jarang, udah nggak kenal lagi kan, jadi tetap terkonek sama fans-fansnya gitu. Kita juga bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman gitu kan, bisa di mana aja gitu kan, kita tetap terhubung, nggak harus di rumah, yeah, nggak harus di mana, dimanapun bisa gitu. Dan gue senangnya ini ya itu tadi bilang kayak lintas generasi semuanya sekarang ya, karena terima kasih pandemi semuanya jadi sekarang lebih tech savvy dan dengan limitation karena situasi segala macam, tapi bukan berarti kalau kita mau reconnect berhubungan sama orang yang kita dekat itu bukan berarti kita nggak bisa gitu. So I think ini it speaks a lot of words untuk banyak orang yang nanti akan ngeliat kartu ini sih menurut gue. Milih kemarin tuh milih kopinya tuh kayak gini karena penggambaran aku tentang lirik ini yang mirip lah kayak lirik imitation ini kan. Iya. Kalau misalnya ngomongin ya karena temanya how we can deal with our limitations segala macam, gua rasa ini kopinya sih bagus ya. Selalu percaya bahwa di luar semua keterbatasan pasti kalau bisa kita terus berusaha dan berdoa gitu ya pasti akan selalu dikasih jalan sama Tuhan gitu. Enggak sih, man, udah sih, saya semuanya aman. Gue sih, I'm so happy bekerja sama dengan lo. So, thank you so much for this opportunity, man. Thank you juga, Mas Gidi. Semoga kartunya sukses, nih. Yes.